Calon Presiden Republik Indonesia nomor urut 3 Ganjar Pranowo bersilaturahmi dengan Pendeta Niko Nyoto Raharjo di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ganjar mendapat pesan khusus untuk tetap menjaga kerukunan dan kedamaian di tengah perbedaan jelang pemilu 2024. Kedatangan Ganjar Pranowo disambut hangat Pendeta Niko Nyoto Harjo. Bertemu di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Ganjar didampingi Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo. Pertemuan ini membahas berbagai macam permasalahan bangsa. Ganjar juga menerima pesan khusus dari pendeta yang dikenal sebagai pencipta dan penyanyi rohani ini untuk terus menjaga kerukunan dan kesejukan di tengah perbedaan jelang pemilu 2024. Nah, pesan beliau, menjaga kerukunan, terus kemudian bagaimana adil, karena masyarakat Indonesia ini sangat beragam. Nah, itulah tugas seorang pemimpin, filosofi sekali, dalam sekali, dan tentu pesan baik dari saya. Calon presiden nomor urut 3 ini juga mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menyukseskan, mengawal dan menjaga pesta demokrasi pemilu 2024 tetap aman dan damai. Tim Liputan iNews melaporkan.